penantian 8 tahun telah berakhir. Setelah sekian lama, Reel yang dinanti-nantikan kini tiba memperkenalkan Metenium DC 2024. Selamat datang ke empangan Batang Ai Lubuk Hantu, Sarawak. Saya Syafiq Amir Syukur, Shimano ProSub Southeast Asia membawakan anda Metenium DC 2024. Menang lempar. Oh-ha! Metenium DC 2024 telah dilengkapkan dengan Core Solid Body, yang mana teknologi Core Solid Body akan meningkatkan lagi sensitiviti reel semasa stride. Dilengkapkan dengan MGL Spool generasi ketiga, Metenium DC 2024 akan membantu anda untuk mendapatkan jarak balingan yang lebih jauh dan juga lebih lancar. Tidak lengkaplah Metenium DC kalau tidak disertakan dengan Micro Module Gear. Teknologi Micro Module Gear sudah semestinya akan memberikan anda keselesaan semasa bermain gawang serta bertarung dengan kan. IDC5 braking system yang ada pada Metenium DC 2024 adalah merupakan IDC5 yang telah dinaik taraf. Yang mana teknologi IDC5 yang telah dinaik taraf ini akan membantu anda untuk mendapatkan jarak balingan yang lebih jauh, konsisten serta tepat. Metenium DC 2024 kali ini lebih ringan, yang mana ianya akan memberikan anda keselesaan semasa anda kasing seharian di lapangan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan semua sekali, ini sekarang ni waktu tengah hujan. Memang agak payah untuk kita nak bermain side casting. Walau bagaimanapun, sedikit tips daripada saya. Sekiranya situasi memancing, hujan, bagus untuk tuan-tuan gunakan gawai-gawai yang mengeluarkan bunyi-bunyi yang bising seperti Shimano Loud Knocker ni. Sangat bagus. Masuk kat kawasan suak-suak dan juga casting dekat kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi sarang ikan toman. Untuk teknik side casting, kita perlukan 3 elemen yang sangat penting. Yang pertama adalah speed, yang kedua adalah accuracy, yang ketiga adalah stealth. So, kenapa penting untuk speed ni? Sebab kita nak gewang kita tu sampai dekat ikan dengan cepat sebab ikan berada dekat surface. Yang kedua, sudah pastilah accuracy sebab kalau ikan naik sebelah kiri, kita casting sebelah kanan, insya-Allah kumpau. Dan seterusnya, kita perlu masuk ke kawasan spot kita secara senyap supaya kita tak culaskan ikan tu. Ikan tu tak sedar kehadiran kita masuk ke dalam spot dan insya-Allah akan meningkatkan lagi peluang untuk kita mendapatkan ikan. Oh, yes! Itulah yang dimaksudkan dengan speed, accuracy dan juga stop. Poison Adrena dilengkapkan dengan Spiral X Core. So, yang mana teknologi ini akan dapat membantu anda untuk mendapatkan accuracy yang baik semasa anda casting dan juga akan memberikan anda keyakinan serta kawalan yang baik semasa anda bertarung dengan ikan-ikan di kawasan yang sempit. Poison Adrena 2024 turut dilengkapkan dengan teknologi Carbon Monocoque pada handle rod ini, yang mana teknologi ini akan dapat memberikan anda keselesaan dan juga sensitiviti yang tinggi semasa anda menggunakan gawai. Dengan ciri-ciri dan juga teknologi yang telah dilengkapkan pada Poison Adrena 2024, ianya pasti akan memberikan anda kepuasan semasa memancing ikan-ikan yang mencabar seperti ikan toman. Betul lah. Metenium DC 2024 ni memang betul-betul puas hati lah. So, reel ringan, casting pun sedap, dapat distance yang baik, kurang berlaku backlash, accuracy kita pun bagus dan yang bestnya adalah reel ni tak berat, kita boleh casting satu hari. Memang sedap, puas hati, cukup puas hati. Ternyata padanan
Metenium DC 2024 bersama dengan rod Poison Adrena akan dapat membantu anda untuk menawan ikan-ikan yang agresif seperti toman. Dapatkan Metenium DC 2024 di kedai-kedai pancing berhampiran anda. Saya Syafi Abdul Syukur, Shimano. It's wonderful fishing. Yes. Ui, besar. Ui. Nang antap. Oh, ha, kebaik. Mantap! Oh-ha! Metenium DC 2024 Shimano is wonderful fishing.